بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali apresiasi kepada pengurusi majlis, kombinasi kehakiman intelektual bervisi. Seterusnya, saudara dan saudari, pemangkin revolusi ummah. Bak kata orang, tidak kenal maka tidak cinta. Tetapi cinta itu buta. Maka, ayolah kita bersama menghayati serta terus bercinta dengan maudhu' syarahan saya yang bertajuk Akidah yang Sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, akidah dalam bahasa Arab bermaksud pegangan atau keyakinan. Akidah yang sejahtera merujuk kepada keyakinan yang benar dan bersih dari sebarang keraguan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah asas kepada setiap amal ibadah yang kita lakukan, memastikan bahawa segala tindakan kita selari dengan ajaran Islam yang suci. Akidah yang sejahtera adalah seperti tonjok utama dalam sebuah bangunan yang teguh. Tanpa amal ibadah kita, ia akan runtuh dan menjadi sia-sia. Peribahasa Melayu ada menyebut, berkilau di mata, tidak berkilau di hati. Yang menggambarkan bahawa penampilan luar yang menarik tidak menjamin kebenaran hati. Begitu juga dengan akidah kita, ia mesti tulus dan bersih dari dalam hati. Akidah yang sejahtera bukan sekadar satu teori, tetapi ia adalah dasar kepada setiap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Surah Al-Hujurat azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat ini menggariskan bahawa iman yang sebenar adalah yang bebas daripada keraguan disertai dengan usaha yang gigih dalam melahirkan akidah yang sempurna di jalan Allah. Untuk memastikan akidah kita adalah sempurna, beberapa prinsip asas penting yang perlu kita pegang teguh. Yang pertama, beriman kepada Allah. Keyakinan bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pentadbir segala sesuatu di alam ini. Pengetahuan dan kekuasaan Allah adalah mutlak dan tiada mana-mana. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Mempercayai bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, yang menjalankan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, menerima dan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup dengan Al-Quran sebagai kitab terakhir. Peribahasa Melayu yang boleh dikaitkan dengan penerangan ini adalah, sepandai-pandai tupai mengumpat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Peribahasa ini menunjukkan bahawa kebenaran Al-Quran tetap menjadi panduan utama, tidak kira apapun yang berlaku. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengakui bahawa Allah mengutuskan Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan panduan hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yakin bahawa akan ada kehidupan selepas mati, di mana setiap amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peribahasa yang menggambarkan peribahasa Melayu yang menggambarkan prinsip ini adalah, hari ini buat baik, esok jua balasan. Peribahasa ini mengingatkan kita bahawa segala amal perbuatan kita akan ada balasannya di akhirat nanti. Yang terakhir, beriman kepada takdir. Mempercayai bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah ketentuan Allah dan kita perlu bersabar serta redha terhadap takdirnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang kepada kamu semua apa yang telah ditakdirkan." Hadirin yang dihormati sekalian, di zaman moden ini, kita sering melihat pelbagai keruntuhan akidah yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Seperti contoh, penolakan syariat Islam. Hal ini berlaku kerana
sesetengah umat umat Islam menolak hukum-hukum Islam dengan alasan kemodenan. Mereka memisahkan agama dari kehidupan seharian, menafikan relevansi syariat Allah dalam masyarakat moden. Ini adalah satu bentuk keruntuhan akidah yang sangat serius. Yang kedua, kemunculan ajaran sesat yang mengaku sebagai sebahagian daripada Islam yang sering kali mengubah ajaran agama menyebabkan kekeliruan dan penyelewangan dalam akidah umat Islam. Yang ketiga, pengaruh budaya barat yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sesetengah individu terpengaruh dengan cara hidup yang bertentangan dengan akidah seperti penerimaan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, akidah yang sejahtera. Akidah yang sejahtera perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Tanpa akidah yang kukuh, segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata pepatah, bumi dipijak milik orang, langit dijunjung milik Tuhan. Yang menggambarkan bahawa segala sesuatu di dalam dunia ini harus selari dengan ketentuan Allah. Akidah yang sejahtera merupakan sebagai kesimpulan. Akidah yang sejahtera merupakan asas yang amat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah yang sejahtera, segala amalan kita akan menjadi sia-sia. Oleh itu, marilah kita berusaha dalam memperbaiki dan memperkukuhkan akidah kita serta memastikan bahawa segala amalan kita selaras dengan tuntutan agama. Ingatlah bahawa talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, yang bermaksud kita harus sentiasa berusaha dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kita kerana ilmu pengetahuan itu adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Jadi, sampai sini sahaja syarahan saya pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.